Janganlah kata gagal. Jumlah ini atau panjang. Jumlah yang saya sebut mula tadi, itu jumlah masa kerajaan yang disokong oleh Yang Berhormat. Kita guna angka itu dan dengar. Silakan kita Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof Yang Berhormat Rantau Panjang. Terima kasih Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rantau Panjang meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan status terkini usaha kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar sebagaimana janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2023 dan apakah mekanisme yang digunakan bagi menentukan kategori miskin tegar. Silakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih rakan saya Rantau Panjang tentang soalan ini. Ini penumpuan yang sangat menarik daripada sebahagian dari kita terlalu tertekan untuk membicarakan bagi pihak T15. Jadi sepatutnya sidang ini patut menekankan bagi pihak yang T85 itu. Jadi pertamanya, apa yang kita janjikan, saya katakan berdasarkan angka yang diperolehi pada 31, umpuman saya ialah 31 Januari 2023, angka yang pada masa itu ketua isi rumah yang termasuk kategori miskin tegar adalah 126,372 orang. Baik. Dan alhamdulillah, setakat 29 Julai 2024, ini yang jumlah yang dikesan dari angka-angka ICU dan e-kasih itu diselesaikan. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa angka ini bertambah kerana oleh kerana kejayaan ini menyebabkan ada jumlah baru yang didaftarkan dan 29 Julai selesai, 1 Ogos kita buka untuk penambahan permintaan baru termasuk yang lama yang dianggap yang merasakan perlu memohon. Ini jumlahnya 22,893. Ya. Nah, setakat bulan Julai tahun ini, itu tahun-tahun lalu, ya, maaf. Setakat yang terakhir, maaf. Setakat 21 Oktober tahun ini, 65.6% telah diselesaikan. Jadi bakinya akan kita tingkatkan. Ya. Yang kedua, sebelum saya jawab soalan kedua, ialah apakah jumlah ini memenuhi seluruh jumlah yang tuntutan? Saya fikir tidak. Sebab itu dalam mesyuarat-mesyuarat saya dengan kerajaan-kerajaan negeri, saya minta kerajaan negeri termasuk Kelantan, Menteri Besar, SUK, pegawai-pegawai jajahan untuk terus mendaftar jumlah-jumlah baru supaya dapat kita teruskan. Cuma saya syukur alhamdulillah kerana kita beri tumpuan menyeluruh. Ini jentera-jentera kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri nampak hampir kesemuanya setakat ini bersetuju untuk mengambil kira jumlah ini dan selesaikan ini dulu, kemudian ambil pendaftaran baru. Mengenai soalan kedua tentang mekanisme, memang dulu kita ambil pendapatan, ya. Tetapi kita lihat ada kelemahan dari segi pendapatan ini. Umpamanya, kalau pendapatannya RM2,000 sebulan, tapi ada 4 isi rumah, ya, maka yang pendapatan sebenarnya RM500. Berbeza daripada RM2,000, 8 isi rumah, pendapatannya RM250. Sebab itu sekarang ini dirobah daripada pendapatan kepada per kapita. Jadi per kapita saya rasa lebih tepat tidak ambil kira pendapatan tetapi dari segi per kapita kerana lihat juga berapa orang anak dan tanggungan. Terima kasih. Soalan tambah Yang Berhormat Rantau Panjang. Ya, terima kasih Yang Amat Berhormat di atas jawapan dan terima kasih Tuan Dipertua. Jadi jelas kepada kita daripada angka yang telah disebutkan Yang Berhormat, sebenarnya kerajaan masih gagal untuk menoktahkan kemiskinan mengikut tempoh yang disebutkan sebelum ini. Jadi kalau kita lihat maknanya ciri kemiskinan itu juga berbeza antara wilayah dan pendapatan RM2,000 di desa sudah tentu tidak sama nilainya RM2,000 di bandar. Jadi sebelum ini kerajaan menggunakan pemukuran kemiskinan
berdasarkan pelbagai dimensi. Jadi setakat ini dan kini kerajaan telah mengubah kaedah dengan menggunakan NDI jadi ataupun pendapatan boleh guna bersih. Sedangkan perkara ini masih belum jelas. Jadi saya ingin tahu setakat ini apakah yang telah dilancang oleh kerajaan untuk menafaatkan badan-badan yang sedia ada dalam negara kita. Seperti kita ada IMY, SPC, Majlis Kosara Hidup, Majlis Sosial Negara, supaya semua platform ini dimanfaatkan sebagai medium untuk menotahkan kemiskinan. Dan apakah intervensi yang dirangka untuk meningkatkan NDI isi rumah khususnya bagi golongan miskin tegar dan sejauh mana keberkesanan langkah-langkah ini bagi mengurangkan kadar kemiskinan tegar di negara ini dan bagaimana kerajaan untuk memastikan bahawa data ini tepat dan terkini untuk mengukur keadaan sebenar kehidupan rakyat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Janganlah kata gagal. Jumlah ini atau panjang. Jumlah yang saya sebut mula tadi itu jumlah masa kerajaan yang disokong oleh Yang Berhormat. Kita guna angka itu dan dengar, kita guna angka itu dan kita selesaikan. Kemudian saya rujuk kepada semua kerajaan negeri. Ya, dan setakat ini menteri-menteri besar tak semestinya seperti ahli-ahli parlimen. Dia bagi kerjasama sepenuhnya. Dan saya beritahu jumlah ini sekian, di Kelantan umpamanya sekian, rantau panjang sekian. Kita selesaikan. Tetapi saya minta kerajaan negeri, SUK, pegawai jajahan, tambah. Dan kita lakukan. Dan kita pindah daripada pendekatan lama yang kerajaan dulu buat kepada pendapatan per kapita. Berdasarkan maklumat baru termasuk majlis kos sara hidup dan dialog kita, libat urus kita dengan kerajaan negeri yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Kita lakukan dengan semua kerajaan negeri dan input kerajaan negeri. Karena nak dapatkan jumlah ini, dia harus kerjasama. Kemudian, mengapa perlu kita kerjasama? Kerana ada daripada peruntukan kerajaan persekutuan, ada daripada kerajaan negeri walaupun lebih kecil. Tapi ada zakat melalui Majlis Ugama Islam dan juga beberapa program kebajikan oleh kerajaan negeri. Jadi kita gabungkan itu semua. Jadi saya setuju, ia bukan, dan saya sebut dalam jawapan tadi, dia bukan satu pendekatan yang sempurna, tetapi mengikut angka yang diberikan setakat ini, sekian selesai untuk tahun pertama. Tambah 22,000, hampir selesai dan saya yakin boleh selesai. Tetapi apakah ini memuaskan? Tidak. Sebab itu jumlah itu kita minta. Saya sendiri bangkitkan umpamanya angka yang diberikan oleh Kutub Jajahan Tanah Merah dan Jeli umpamanya, ya, yang dibangkitkan yang katanya tidak memenuhi kenyataan sebenarnya di bawah. Itu kita mohon kerjasama daripada jentera kerajaan persekutuan dan kerjasama kerajaan negeri. Setakat ini saya tidak ada masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri, ya, tidak seperti di parlimen, ya, kerana mereka berikan sokongan dan kerjasama sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Terima kasih. Soalan tambahan backbenchers, tekan Yang Berhormat. Sungai Siput. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya merujuk kepada tiru kural yang membawa bunyi bersesuaian dengan tajuk kemiskinan ayat 1041. What's more miserable than poverty? If you ask, poverty alone is more miserable than poverty. In mayin inada bermaksud, ya amat berhormat Perdana Menteri, kemiskinan itu bukan kesorangan, ia melibatkan keseluruhan. So, jumlah yang paling miskin di Malaysia adalah majoriti orang Melayu. Tetapi kategori termiskin dalam kalangan masyarakat miskin itu adalah juga dari kalangan orang-orang India. Orang-orang India itu warga negara kita dan rakyat kita. Dan soalan saya kepada Yang Amat Berhormat, rakyat Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat mengharapkan semua masyarakat ini mesti dinotahkan kemiskinan. So,
Saya mohon penjelasan yang amat berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Rumah Menteri Sungai Siput. Pendekatan ini tidak kira kau. Saya nak jelaskan. Jadi saya minta kawan-kawan terima kenyataan. Memang benar majoriti adalah Melayu Bumiputera. Tetapi dalam kategori miskin itu, ada kadar yang lebih paling miskin itu juga kelompok masyarakat India. Saya beri contoh umpamanya untuk Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kalau majoriti Melayu tetapi masyarakat India besar dan ketimbang jumlah penduduk itu tinggi. Tapi bila kita selesaikan kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, kita tak ikut kaum. Maknanya semua jumlah masyarakat miskin atau kategori miskin tegar Melayu, satu jumlah kecil di kalangan masyarakat Cina tapi besar di kalangan masyarakat India, itu selesaikan. Jadi saya mohon kawan-kawan, rakan-rakan kita dari masyarakat India, gunakan ini sebagai pendekatan. Tidak benar sama sekali bila kita masyarakat tegar. Termasuk di Kelantan ada senarai kecil sekali, saya tak salah di Kuala Kerai itu mana, 2-3 keluarga masyarakat India itu dimasukkan. Tidak benar kalau dikatakan hanya untuk Melayu. Tapi tentunya jumlah ini besar dan jumlah majoriti kepada masyarakat Melayu. Jadi saya harap dengan penjelasan ini jelas, dan kalau ada kenyataan di sebaliknya, itu boleh maklum kepada saya. Kerana ini bertentangan dengan dasar kita. Siapa saja masuk golongan miskin tegar, asalkan dia warga negara, dia wajib dibantu tanpa diskriminasi. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi pihak sebelah kiri, saya silakan Yang Berhormat Muaf. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa melalui Belanjawan 2025, jelas inisiatif untuk membasmi kemiskinan itu ada, segar dan baik. Jumlah sumbangan tunai yang meningkat 10 bilion ke 13 bilion untuk membasmi kemiskinan, dan juga peningkatan nilai ambang supaya lebih ramai boleh mohon dan dapatkan bantuan. Cuma ada dua persoalan susulan. Pertama sekali, mengikut belanjawan yang sedia ada, Yang Berhormat Perdana Menteri kata bahawa kita boleh jimatkan 8 bilion melalui rasionalisasi subsidi, ada peningkatan cukai jualan, cukai perkhidmatan yang disasarkan kepada kumpulan maha kaya ini. Dan kalau kita lihat daripada belanjawan, kita boleh anggarkan bahawa kerajaan dapat menjimatkan 15 bilion ringgit total penambahan cukai dan juga rasionalisasi subsidi. Saya rasa rakyat ingin tahu. Sebab Yang Berhormat Perdana Menteri dengan baiknya telah kata ada peningkatan 10 ke 13 bilion. Itu 3 bilion bagi rakyat yang susah, kita setuju 110%. Tetapi perlu ada pencerahan mana lagi jumlah daripada penjimatan itu akan disalurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika saya boleh cadangkan, sebab saya rasa perkara yang sangat baik dalam belanjawan adalah Yang Berhormat Perdana Menteri bukan setakat tambahkan sumbangan tunai kepada golongan susah, tapi juga naikkan nilai ambang bagi mereka yang boleh mohon. Ini perkara yang sangat baik dan ramai orang melukan. Cuma jikalau Yang Berhormat Perdana Menteri boleh masukkan melalui pindaan undang-undang supaya peningkatan itu dapat dibuat secara berkala, secara tetap. Sebagai contohnya, kita ikut kadar inflasi negara secara tahunan atau setiap 3 tahun supaya kita tidak perlu tunggu untuk pengumuman ini dibuat melalui setiap belanjawan. Kalau kita dapat lakukan perkara itu, Yang Berhormat Perdana Menteri, you are effectively institutionalizing change supaya pada masa-masa yang akan datang ia tidak lagi perlu ikut kepada kemahuan ataupun iltizam politik kalau kerajaan berubah. Dan saya rasa ini perkara yang saya dengan baik ingin cadangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Mua. Tentang cadangan menetapkan dari segi peraturan undang itu akan kita kaji di satu cadangan baru baik, iaitu dan lihat umpamanya keperluan meningkatkan berdasarkan kenaikan kos sara hidup. Yang kedua tentang penjimatan, itu unjuran penjimatan mungkin lebih mungkin kurang, tetapi setakat ini kita belum tetapkan melainkan 3 bilion untuk kelompok miskin melalui STR ataupun kepada rakyat umumnya dengan meningkatkan jumlahnya, dan juga peningkatan untuk pendidikan dan kesihatan yang agak lebih ketara. Kalau YB mau lihat umpamanya, memang ada peningkatan walaupun masih defisit. Ya, kita masih kurangkan defisit, hutang kita kurangkan, tetapi kita masih ada peningkatan. Peningkatan itu sebenarnya daripada penjimatan dan pendapatan negara, baik hasil dan juga penjimatan dari segi penyasaran subsidi.